Pemirsa, Dandim 1013 Muara TW Letkol Kavleri Rinaldi Irawan mengecek kesiapan posko TMMD 111 yang didirikan di tenda peleton di Desa Karamuan, Kecamatan Lahai Barat, Kabupaten Barito Utara. Selain mengawasi pekerjaan fisik di Pro TMMD, administrasi program juga tidak luput dari pantauannya. Kelengkapan administrasi program TMMD sangat penting jika sewaktu-waktu ada kunjungan tim pengawas program TMMD baik dari TNI maupun pemerintah. Ditambahkannya selain papan sketsel untuk menyajikan data maupun progres pembangunan mulai tahap pra sampai dengan TMMD berjalan, di posko TMMD ini juga dilengkapi dengan proyektor sebagai prasarana paparan program saat ada kunjungan. Data yang ditampilkan juga dilengkapi dengan dokumentasi foto kegiatan, peta orbitasi, dan lain-lain, sehingga siapa saja yang melihatnya akan paham sebelum ke lokasi pekerjaan langsung. Selain itu, dengan pengajuan data yang prima, maka merupakan bentuk transparansi program TMMD. Dari Barito Utara, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.